Saya Reza Radian. Saya BCL. Dan kami akan ngobrol-ngobrol seputar My Stupid Boss yang kedua bersama Wiku. Kalau bosman sih gak ada yang berbeda ya, tetap mengesalkan dan menyebalkan dan rese dan pelupa tetap gitu. Amnesia. Justru perubahan mungkin agak lebih banyak terjadi pada sosok Krani. Krani gak banyak sih, ya. Tapi ada. Kalau Krani mungkin di film yang pertama masih lebih kaget-kaget, lebih bingung sama situasi kantor, kok begini amat bosnya gitu. Terus masih menyesuaikan diri juga dengan staff-staff yang lain. Tapi di yang kedua ini dia kelihatan memang dia udah lebih menguasai medan gitu kayaknya. Dia lebih udah tahu bagaimana cara menghadapi bosnya dan sedikit punya lebih power untuk berkomunikasi sama bosnya gitu. Untuk menjawab bosnya. Tantangan di Mastermind Boss kedua mungkin medan syutingnya, karena kita banyak outdoor, kita syuting di Vietnam dan itu ke tempat-tempat yang memang bukan tempat yang mudah dijangkau gitu. Jadi effortnya lumayan besar sekali ya, disitu perjalanannya bisa 16 jam lewat darat, terus kita melalui macam drama juga untuk cuma nyampe ke tempatnya aja. Betul. Gitu ya. Salah satunya juga mungkin di tengah-tengah syuting ini kita ada break sebentar ya, aku juga baru ingat tuh. Jadi kita syuting dulu di Jakarta, kita ada break sebentar, terus kita balik lagi untuk syuting masih berbos lagi di yang di Vietnam. Jadi ada jeda-jeda di tengah, tapi untungnya sih pas kita syuting lagi cepet banget sih karakternya balik, jadi bisa di atas. Yes. Kalau ditanya pernah bener-bener kesel, ya bener-bener kesel memang gitu kan. Kayaknya semua orang juga kalau ngeliat bos kan pasti kesel ya. Ngeliat saya aja syuting kesel. Ngeliat Reza dengan bentukan bosman aja aku udah kesel, apalagi begitu dia bertingkah laku ya lebih kesel lagi. Tipsnya bosman, adalah panjang sabar. Bosman adalah yang paling gila dari khusus lain. Khusus lain sih ya, karena kasian banget gitu kalau ngadepin bos kayak bosman sih. Ya sebenarnya seperti yang Reza bilang tadi, yang dibutuhkan adalah kesabaran dan pengertian. Rasanya ada ya, tapi kalau apa macam-macam lah, otoriternya mungkin atau mengakui what else, pelitnya suka ya. Bikin janji terus lupa tuh Reza banget ya, lupa tuh bikin janji terus lupa gitu, terus lupa. Makanya saya butuh Krani seperti Arya. Pertama, filmnya menurut saya jauh lebih seru daripada yang pertama. Kalian akan dimanjakan dengan warna-warna yang indah, ya. Color palette yang seru banget. Sangat colorful tapi sangat enak di mata. Dengan cerita yang seru, petualangan seru di Vietnam. Iya. Something new. Untuk something apalagi new. Untuk penggemarnya, My Stupid Boss ya. Apalagi di zaman sekarang. Oh iya benar-benar. Di tengah semua hiruk pikuk, rasanya nonton My Stupid Boss itu wajib hukumnya. Fresh gitu, kadang-kadang kita udah pusing sama hidup kita, sama keadaan kita. Kita ketawa ketiwi sejenak lah. Ketawa-ketawa, seru. Lalu ya, download.